Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sambal Kreasi. Kali ini sedang persiapan untuk pengerjaan pemasangan splitter di ODC. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Okay. Jajan dulu kue apa katanya Son. Lapar nih. Kue yang belum datang. Baru jam 8, sekarang jam 11. Kue apa? Berapa mang namanya mang? Kue apa? Apem mere. Kayak apem. Nun, Pak. Ya, sini-sini. Ah. Tim siaga COVID. Sama saya. Ganti helm. Berangkat. Ngojek. Berangkat ngojek. Sekarang proses pemasangan splitter setumpat di ODC. Ini ODC-nya. Pemasangan splitternya di sebelah sini. Oke. Ikutin terus, tonton terus videonya. Nah, ini splitternya, splitter 14 merek PAZ. Oke. Ini hasil pengetesan pabrik. Pengetesan los TV. Splitter 14 dari pabrik. Biasa. Sekarang kita ambil wadahnya. Ini udah ada baut-bautnya. Oke, kita pasang. Nah, ini proses pengemalan. Satu box ini bisa dua ataupun empat. Empat splitter. Nah, sekarang tinggal pemasangan splitter ke masing-masing pot. Ini dari splitter sini masuknya ke feeder. Yang biru nih. Ini yang biru in inputnya berarti ke sini nih satu. Dirinya baru sehat atau ya, in satu sampai pot 16. Ya, 13, 14, 15, 16 nih sampai tray 2 pot 4. Oke, kita langsung aja pasang. Nah, ini dari splitter 1. Splitter 1 naik. Kita malin dulu. Baru masuk ke ini pinnya, masuk ke pot 1. Nah, baru ini outputnya yang kuning 4 core.
masuk sini di mal, baru masuk ke pot 1, 2, 3, 4. Nah, untuk splitter yang lain itu ikut seterusnya. Ini 5, 6, 7, 8. Ini splitter kedua. Splitter kedua ke 6, 5, 6, 7, 8. Splitter ketiga outputnya 9, 10, 11, 12. Oke, kita lanjut aja untuk pemasangannya. Nah, mohon maaf, lupa nih. Sebenarnya sebelum dipasang itu kita coba dites dulu. Dites menggunakan laser. Semua sob. Satu nyala, dua nyala, tiga nyala, empat nyala juga. Oke, berarti bagus. Kita pasang. Nah, sob, ini baru beres satu distribusi. Distribusi line A. Tinggal satu distribusi lagi. Nah, ini yang distribusi kedua. Splitter 1-4 yang sudah terpasang, langsung kita lakukan pengetesan power meter. Ini di lambda 1550. Nah, sekarang sobat, kita ini apa? Kita ini apa lagi? Pemasangan splitter 1-4 di ODC sudah mulai selesai. Tinggal perapihan. Ini lagi proses perapihan. Nah, ini hasilnya. Yang ngerjain adalah Kang Mus. Ini Kang Mus nih, preman pensiun. Iya, Kang Bahar. Nah, Kang Bahar. Dirapikan dulu biar kelihatannya enak. Nanti kalau nggak dirapikan, tidak enak dilihat, nanti ada yang komplain lagi. Oke. Nah, ini splitter yang sudah terpasang.
dan sudah dirapikan. Ini splitter 1 sampai 4, 4 sampai 8, 9, 2 sampai 12, 13 sampai 16. Ini splitter pinnya 1 sampai 16, 12 13 14 15 16. Ini splitter output, ini 1 sampai 20, 24, 25, 26, 27, 28 sampai 28. Berarti 28 ODP. Ini line B. Line B 1 sampai 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini 36 outputnya, berarti 36 ODP. Nah, yang ini idle, cadangan, tidak terpakai. Oke. Pemasangan splitter sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.